أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan selain alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada puan pengerusi acara, pesan para pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada hari ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu, yang mana hari ini tajuk yang telah dipilih adalah cinta di pejabat atau cinta di rumah, berkisar tentang integriti. Kenapa dikaitkan dengan integriti? Sebab kalau kita tengok definisi integriti itu adalah kejujuran, ketelusan, keutuhan dan kesempurnaan, berdasarkan definisi yang diberikan oleh Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat. Jadi maknanya integriti ini merujuk pada segala perkara-perkara yang baik adalah integriti. Yang tak baik itu maknanya tidak berintegriti. Sebab rupanya Nabi Muhammad SAW, kepada yang bukan Islam, dia boleh ambil lah kebaikan daripada apa yang disampaikan ini. Pesan Nabi Muhammad, dia kata apa? Sesungguhnya Allah sangat suka, Tuhan sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Waktu Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi menjadi Perdana Menteri, dia memperkenalkan Institut Integriti Malaysia IIM dengan memperkenalkan Tekad 2008. Ketika Tekad 2008 tu diperkenalkan, termasuklah salah satunya daripada 5 aspek asas dia adalah kebahagiaan rumah tangga. Sebab kebahagiaan rumah tangga ini juga boleh membantu untuk menjaga integriti. Jadi dalam hal ini timbullah persoalan, kan? Kadang-kadang kita di pejabat, kan? Di pejabat kerjanya elok, tak ada masalah, kerja okey, tetapi adalah gangguan dari segi godaan sekeliling. Isteri sendiri sudah tidak kelihatan cantik lagi berbanding isteri orang. Suami sendiri sudah tak tampan lagi berbanding suami orang. Kerana mereka tidak melihat pasangan orang lain hari-hari berbanding tengok di rumah luar dalam. Jadi hari ini tajuk ini adalah tajuk yang sangat 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 apa, sangat sangat tak adalah pelik pun, sebab benda ni berlaku di seluruh negara kecuali di pejabat inilah. Maknanya banyak berlaku. Jadi tajuk ni saya tahu dia beritahu tak berlaku kat pejabat kami, sekadar nak beritahu je. Macam tu. Sebab istilah skandal atau kekasih gelap seringkali kita dengar dikaitkan kecurangan itu kepada lelaki. Banyak filem-filem yang keluar di Netflix baru-baru ni tidak banyak membantu lelaki. Ipar adalah maut, kan? Bukan sengaja aku selingkuhan. Macam tu lah. Jadi semua menyalahkan lelaki, sedangkan untuk makluman semua, filem Ipar Adalah Maut itu adalah kisah benar. Dan realiti yang berlaku di luar lebih dahsyat lagi daripada itu. Sampai hamil berapa kali, melahirkan anak berapa kali sebenarnya. Tapi bukan itu yang nak kita ulas. Tapi nak bagi tahu, kita selalu tengok drama, selalu tengok movie, dah dia beritahu dah. Filem ini tak ada kena-mengena dengan yang hidup, dengan yang mati. Sekadar fiksyen semata-mata sebagai pengajaran untuk semua. Tapi kadang-kadang yang kita fikirkan benda tu realiti, tapi kita tak pernah nak ambil pengajaran daripadanya. Itu sebabnya dalam bekerja ada 5 perkara yang kita kena ada. Pertama, kena sabar. Sabar banyak-banyak kat pejabat menjalankan tugas. Kedua, kena syukur kita ada kerja. Duduk dalam kafe ni dengan ceramah, jangan-jangan orang buat ceramah dekat kafe ni. Jadi adalah merupakan satu gambaran sebenarnya kita ada kerja.
Dan sudah tentu hari ini waktu kerja yang paling menyeronokkan kerana tak payah kerja. Sebab dengar ceramah. Dan kalau kita tengok, pertama syukur ni sebab kita ada kerja dekat luar sana, berapa ramai orang tengah fikir nak kerja apa. Yang ketiga, percaya pada hikmah. Ada hikmah di sebalik sesuatu yang berlaku. Keempat, redha dengan ujian dan dugaan yang mendatang dalam kehidupan. Dan yang kelima, ikhlaskan diri dalam bekerja. Yang saya nak ceritakan tentang syukur tu. Yang mana Tuhan bagi tahu dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la syadid. Kalau kamu syukur, aku akan lipat gandakan. Tapi kalau kamu kufur, azabku amatlah pedih. Dalam ayat tu pelik pula, macam kita lah manusia kan. Kalau kau tolong aku bagi, kau tak tolong aku tak bagi. Tapi berlainan pula Allah Ta'ala beritahu, kalau kamu syukur aku lipat ganda lagi, tambahkan lagi. Tapi kalau kamu kufur, Allah bagi azab pula. Kenapa begitu? Sebab menurut Imam Al-Ghazali, maksud syukur tu ada empat. Nah, semua kena ingat. Syukur ni ada empat. Pertama, sebut dekat mulut, alhamdulillah aku ada kerja. Alhamdulillah aku kerja dekat perbananan stadium ni. Alhamdulillah aku kerja dekat MSN ni. Aku kerja dekat sini. Alhamdulillah aku ada kerja. Alah makan gaji je. Jangan sebut macam tu. Itu adalah kerja. Ada orang tu kerja sampai ke sudah tak makan gaji. Gaji tak dapat. Ada. Yang kedua, hati mesti memperakui. Siapa bagi nikmat? Tuhan bagi. Ketiga, tindak tanduk dan perangai melambangkan syukur kita kepada nikmat itu. Maknanya, kerja betul-betul. Dan yang keempat, yang menyebabkan kita ni boleh hilang nikmat, iaitu memelihara nikmat supaya tidak rosak. Dah dapat peluang kerja, kerja elok-elok. Jangan kau menggatal pula ke pejabat. Dah dapat peluang kerja, kerja elok-elok. Jangan kau menipu buat pemalsuan dokumen ke pejabat. Dah dapat peluang bekerja, jangan kau tipu klaim dekat pejabat. Dah dapat kerja elok-elok, jangan kita memikirkan nak buat keuntungan peribadi daripada kerja kita di pejabat. Itu namanya memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita boleh kehilangan kerja. Termasuklah skandal dan kekasih gelap. Sebab perhubungan dengan isteri orang atau suami orang ini, kan, memanglah tak ada orang baik affair dengan suami bauk dengan apa, memang tak ada lah. Tapi maksudnya bila itu merupakan satu kesalahan jenayah sebenarnya. Yang boleh didakwa di mahkamah, yang boleh dipenjarakan sehingga 2 tahun. Dan juga hukuman-hukuman lain. Jadi, kalau kita tengok isu skandal tempat kerja ni berlaku tak kira lelaki mahupun perempuan. Yang mana sehingga berlakunya adegan yang tidak sepatutnya dilakukan, apatah lagi melibatkan pasangan yang telah memiliki suami atau isteri. Kita dengar di radio tahun ni, macam mana seorang lelaki menangis, menelpon radio memberitahu dia selalu kerja luar, sibuk, dan akhirnya dia baru dapat tahu 6 orang anak dia. 4 daripada 6 orang anak dia bukan anak dia. Dalam sibuk-sibuk tu isteri dia ada perhubungan dengan orang lain. Dan benda ni banyak berlaku hari ni. Sebab dasar langit terbuka, dunia tanpa sepadan, hari ni banyak berlaku. Ada suami terjumpa mesej-mesej lama daripada handphone isterinya. Nampak mesej-mesej yang bukan-bukan. Sebab puncanya berjadi demikian, ada orang yang memulakan. Yang mulakan kebiasaannya lelaki lah. Tu banyak berlaku tu. Buat apa tu, cantik baju awak. Kena tengok tau, you all, terutama wanita dekat pejabat, kena ada red flag tu. Menyala, nyit, 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 bahaya tu. Kalau dah ada tu, tak ada kot, tak boleh. Kena fikir yang tak elok dulu. Kalau orang tu boleh puji, sukalah tengok tudung tu, cantik. Saya memang suka orang pakai tudung macam ni. Menyala, nyit, 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 bahaya. Kena tahu dah tu. Saya sukalah awak pergi meeting ni, jaga diri baik-baik tau. Caring pula. Nyet, nyet, nyet. Pakai songkok, pakai kurta, muka bersih, belum tahu lagi. Hati-hati. Nyet, nyet, nyet. Saya suka betul dengan ceramah awak. Nyet, nyet, nyet. Macam itulah.
Tu saya cakap tu, tak ada tu. Kau dengan Don pun kau cakap macam tu, dengan Kazim pun kau cakap macam tu, kau tak sah lah. Kan? Macam tu lah. Jadi, ramai yang tertanya-tanya bagaimana isu skandal ni boleh berlaku di tempat kerja. Kan? Ada beberapa sebab. Kan? Kita dengar pasal hubungan sulit di pejabat dan ini bukan pertama kali. Kita nampak dia pergi minum. Oh, nampak kan? Yang menyebarkan cerita pula memang wakil syaitan ni rajim sekian nama. Aku dah cakap dah. Dia minum berdua. Dia pergi minum. Itu sebab elakkan fitnah. Macam mana minggu lepas, Isnin lepas, saya ditemuduga oleh Radio Era. Rupanya itu merupakan hari lelaki sedunia. Kita baru tahu. Saya waktu di telefon tu pun baru tahu. Itu hari lelaki sedunia. Orang perempuan kena tutup aurat dengan sempurna. Pakai elok-elok. Dia kena pakai stokin. Dia kena elak diri dia. Dia tak boleh tergedik-gedik. Dia tak boleh cakap tinggi sangat suara dia. Tangan pun tak boleh angkat tinggi. Bila masuk pertandingan pidato debat. Tangan ni kalau naik ni tolak makah. Dia tak boleh lebih daripada ni. Bahu ni. Maka kita pada hari ini macam tu kan. Jadi sebab apa? Semua nak kena jaga. Semua nak kena jaga. Batas perhubungan nak kena jaga. Bos ajak mesyuarat malam. Kita tahu, bos minta maaf, bos saya tak boleh nak datang sebab husband saya tak izinkan. Kena cakap. Ini kau sound balik suami kau. Abang tak boleh faham ke kerja saya. Nampak tak? Tempat yang terbaik seorang isteri adalah di rumah dan tempat-tempat yang ditentukan oleh suami dia. Yang bos pun bingai, kan? Tengah-tengah malam ajak staf perempuan mesyuarat dengan dia. Bingai lah, kau tak faham. Macam tu. Nantilah, tanyalah orang yang faham. Kalau bekerja emergency pun, kalau betul, bukan berdua. Ajak lagi dua, tiga orang. Macam tu. Jadi, benda tu nak kena jaga. Tetapi saya cakap apa? Orang perempuan kalau dia reda dengan kekangan-kekangan itu, confirm syurga untuk dia. Tapi lelaki tak. Lelaki tak perlu pakai stokin, tak perlu pakai tudung. Lelaki ni kadang dia jaga diri dia. Dia orang jarang cakap pasal dia. Kan? Nah, tapi lelaki tak automatik masuk syurga. Semua neraka ni. Terutama yang duduk sofa depan ni. Sebab jawatan dia tinggi. Tanggungjawab dia besar. Termasuk saya. Saya pun duduk depan ni. Tak, sebab nak bagi tahu tanggungjawab lelaki besar. Kalau lelaki reda macam mana pun. Tu sebab orang perempuan kena dengar ceramah saya hari ni dengan hati yang terbuka. Masalah korang ni, bila kita komen pasal perempuan, itulah dia. Perempuan ni kena. Nah, kalau lelaki macam ni pula? La ilaha illallah. Kau dengarlah sampai habis. Nampak tak? Orang lelaki tanggungjawab dia besar. Banyak soalan kena tanya. Dosa dia, dia tanggung. Dosa isteri dia pun kadang-kadang dia tanggung. Dosa anak dia, dia tanggung. Dosa mak saudara dia yang tak ada waris lain pun dia tanggung. Kalau dia membiarkan berterusan melakukan dosa tanpa pengawasan. Bang, saya nak pergi karaoke dengan kawan-kawan saya. Yang lain semua lelaki kawan pejabat saya. Saya seorang je perempuan. Benda tu berlaku tau. Benda tu berlaku. Alah sosial bang, kita kena campur. Kawan-kawan. Lepas tu jumpa mesej. Jom karaoke, lama tak cium. Benda lu betul betul. Cuba tanya lelaki mana yang boleh tahan macam cakap. Memang cik pasal kan. Lama tak peluk. Geram nak peluk, dia kata. Berlaku satu kes di Putrajaya, seorang ketua jabatan menghadiahkan staf perempuan dia hadiah pakaian dalam. Apa yang kau wow-wow? Penyakit. Dia hadiahkan pakaian dalam. Bukan warna, warna apa saya tak ingat. Tapi dah siap tahu exact size. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Ketua jabatan ini, bos ni, telah pun diambil tindakan gantung kerja dan pindah pejabat. Itu buat saya kata, benda ni bukan kata kita cerita benda baru tau. Benda ni memang dah berlaku. Jadi sebab apa? Sebab banyak benda ni, adanya tawaran, adanya penawaran dan adanya penerimaan. Offer and acceptance. Kan? Itu sebab hati-hati, jangan mulakan. Bila mulakan alah, ayat yang biasa. Main-main je. Yang seorang kawan-kawan je. Yang seorang borak-borak aja. Daripada mula-mula borak-borak tu yang jadi benda-benda lain.
Tu sebab kalau boleh tu, saya kata nyet, nyet, kan? Ha, nyalakan tu. Banyak kes hubungan ini melibatkan mereka sudah berumah tangga dan akhirnya mencetuskan kemenut rumah tangga dan menyebabkan rumah tangga berantakan dan akhirnya berlaku perceraian. Tu. Hari ini satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Mana dalam kita berceramah ni dah dua pasangan bercerai dah. Bayangkan. Tak ada kerja lain, kan? Hari ini dia cakap sekarang tengah musim artis bercerai. Bukan. Memang musim orang bercerai. Tak kira dia artis tak artis. Kalau kita pergi ke pejabat, kita pergi ke mahkamah syariah, duduk je kat sana tengok satu hari berapa kes yang didaftarkan. Masa tu sebab saya pesan, jangan berjanji waktu tengah bahagia. Waktu kau bahagia, kau cinta sangat dekat dia, kau tak kisah. Laki tu tak kerja pun kau tak kisah. Lelaki terkejar gaji rendah pun tak kisah. Kita susah sesama ya bang. Bukan main lagi. Tapi bila dah bercerai, semua kau mungkin. Duit-duit kau, rumah-rumah kau. Semua kau sebut. Duit raya tak bagi pun sebut. Apa pasal? Saya bukan backing siapa-siapa. Tapi sebenarnya benda tu tak perlu cerita ke orang. Sebenarnya banyak betul yang kita berjanji waktu kita berkahwin. Itu sebabkan kalau pergi ke mahkamah, jangan sebut apa-apa. Kalau sebut kami nak berpisah, dah sudah tu ya. Sebab apa tak sefahaman. Sudah. Bila wartawan tanya, jangan kau sibuk. Saya pun tak tahu. Kenapa sudah ke? Saya banyak berkata. Apa benda? Tak boleh kau keluar wartawan tanya. So macam mana? Apa perkembangan kes? Terima kasih kepada semua yang menunggu kat luar ni. Saya minta semua terima kasih atas sokongan. Minta semua doakan yang terbaik untuk kami berdua. InsyaAllah kami tak ada apa-apa masalah. Cuma ialah biasa ada perkara nak kami selesaikan. Minta doakan yang terbaik. Terjumpa lagi. Assalamualaikum. Dah, itu aja. Selagi mana perceraian belum dimuktamadkan. Jangan heboh kau buka. Tiba-tiba kau tahu bisul bawah paha ke belah kiri. Dan hidungnya besar sebelah. Apa masalah? Tidur berdongkur. Mama kak tak boleh tidur malam. Yang mana kau palau lonjong, kaki bulat-bulat kau tiga sari pula. Telingur. Apa masalah? Dulu gigi jongang pun suka. Kan? I suka betul gigi taring. Gigi geram. Kata contoh kan? Bila dah kahwin semua tak elok. Itu sebab saya cakap. Dalam surah Ali Imran Allah bagi tahu apa? Allah bagi tahu surah Ali Imran ayat 185. Setiap yang hidup pasti akan mati. Barang siapa dapat masuk syurga, dapat mengelak neraka adalah orang yang sangat beruntung dan ingatlah dunia ini kesenangan yang memperdayakan. Kesenangan memperdayakan. Kahwin pun kesenangan memperdayakan. Bukan saya kata jangan kahwin. Mana ada orang sonok kahwin? Tak ada. Mana orang sonok kahwin je nak muka menanggung. Nampak? Yang ramai seronok nak kahwin. Aduh. Nanti datang tau. Eh, hari Sabtu ni. Pukul 11 dah boleh datang. Tapi dah pukul 3, kita outdoor. Kau nampak dia happy sangat sebab nak kahwin. Tapi dah kahwin, happy lagi tak? Kau tanya. Lepas 2 minggu dia balik kerja. Macam mana kahwin? Okey? Okey. Alhamdulillah. Bawa kau tahu kawan tu tidur dah macam beruang pun dah. No. Saya tercakik lagi kan. Bawa kau tahu orang perempuan ni kek pejabat bukan main lagi dengan camah kek kafeteria kontrol. Tudung yang berlepak-lepak macam ni. Ha? Kek rumah kombang pakai baju binatang. Tidur cakap lah tu. Petang sikit. Apa masalah tu? Kesenangan yang memperdayakan. Tu saya kata tadi kan, jago. Kan? Ada pernah satu ketika, hebahan infografik daripada jawatan kerajaan di media sosial tentang peringatan bagi pejabat awam mengenai larangan bercinta dengan suami orang atau isteri orang. Hubungan skandal tempat kerja ini menimbulkan pelbagai masalah serius. Kesalahan ini bukan saja mencemarkan nama diri sendiri dan keluarga, malah boleh menjejaskan imej perkhidmatan awam juga. Itulah kerja. Dia ada konsep lunch husband. Dekat banyak bandar-bandar besar, banyak berlaku. Tengah hari dia minum dengan lelaki orang ni. Orang ni minum dengan perempuan ni. Itu mula-mula minum, lama-lama check in. Tak best lah makan kat sini, tak privacy. Makanlah kat bilik, sekarang hotel bajet banyak pula. Sekarang ni budak-budak pun sama. Sebayangkan di Selangor mencatatkan kehamilan. Kanak-kanak kehamilan. 555 remaja hamil luar nikah. 555 macam nombor bas.
Bus United ke Kuala Pilah 5555 dan yang paling muda adalah kanak-kanak berusia 10 tahun di Selangor. Tunjuk ni statistik. Nak tunjuk kenapa jadi macam tu. Pergi ke hotel budget tak macam mana, saya pergi hotel budget masa tu rehat sebelum nak ceramah petang. Elok yang remaja dua orang bawa helmet turun, muda lagi perempuan tu rambut pun basah, siap togoh. Start lah, tak ada masalah. Tu saya cakap tadi tu. Tapi itu skandal luar ni, skandal di pejabat. Yang mana maka tidak hairanlah kalau kita tengok jabatan di sektor awam kita bekerja mengeluarkan memo peringatan seperti ini, sebab kenyataannya benar-benar ini benar-benar berlaku dan merupakan perbuatan merupakan kesalahan tata tertib yang boleh-boleh menjejaskan imej jabatan. Menjalin hubungan selit antara pejabat awam hingga menyebabkan hubungan suami isteri di rumah terjejas adalah merupakan kesalahan tata tertib, boleh diertikan sebagai kelakuan memburukkan nama dan mencemarkan nama pejabat awam. Selain itu, memikat wanita yang sudah bersuami juga merupakan satu kesalahan jenayah dan boleh dikenakan hukuman penjara atau denda atau kedua-duanya sekali. Bagi pejabat awam yang beragama Islam, ini merupakan satu kesalahan jenayah syariah yang serius dan boleh dikenakan hukuman penjara, denda atau kedua-duanya sekali. Bagaimana hubungan ini boleh terjadi? Pertama, borak-borak aja. Borak-borak aja. Tak dapat dielakkan sebab banding masa di rumah dengan masa di pejabat, lebih banyak masa di pejabat. Tengok PA hari-hari lama-lama nampak dah lain. Wih, kata kan. Kan lawa pula dia punya baju hari ni. Hei, wangi pula dia punya bau hari ni. Hei, dia kata, dia bawa kuih pula bagi kat aku hari ni. Contoh. Kan? Tipulah kalau semua bekerja 7 daripada 8 jam tu penuh tanpa berborak-borak, tanpa berbual-bual. Tentulah berborak, dapat pula bos yang kelakar. Dapat pula bos yang pandai mengambil hati. Dapat pula staff yang pandai mengambil hati bos dia. You, isteri I pun tak macam you tau. Huh. Nyet, 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 nyala. Ingat tu. Dalam berkomunikasi dengan rakan sekerja, mesti ada satu dua yang sekepala dengan kita yang membuatkan kita rasa selesa. Walau bagaimanapun, sekiranya individu itu adalah bukan mahram kita, pastikan menjaga tata susila ketika berbicara untuk menghalang perhubungan menjadi lebih akrab dan melampaui batas yang dibenarkan. Jadi pada semua yang ada persoalan yang nak ditanya, tolong tulis pada kertas. Sebab saya tahu kalau buka soalan kan, korang takkan tanya. Jadi tolong tulis kalau ada apa-apa soalan yang nak tanya, tulis kat kertas. Nanti kan sebelum saya mengakhiri ceramah saya nak baca soalan-soalan. Ya? Kemudian begitu juga, jangan kerana kita sudah terbiasa, kita merasakan, alah borak-borak aja, tak ada benda pun borak. Benda pun. Aku sukalah borak dengan dia. Ha, kan? Ha, jadi ingat bahawa iblis dan syaitan itu wujud dengan satu tujuan semata-mata, iaitu untuk menjerumuskan anak-anak Adam ke dalam lembah bahaya. Hati-hati. Dia bisik tu. Cuba tengok badan dia. Oh, gila. Kau tengok mata dia. Cantik kan? Bau dia lain macam begini. Tu kerja setan lah tu. Kan? Lepas tu adalah kau menggalakkan. Alah, pada pandailah kau. Ada pula rakan sejenayah. Ini bersubahat sekali. Kedua. Punca yang kedua, selain yang pertama tadi borak-borak saja, puncanya apa? Puncanya adalah berkongsi masalah perkahwinan. Seringkali kita tengok di media-media sosial, isteri-isteri bengang kerana suami mereka berkongsi masalah perkahwinan kepada teman sekerja wanita. Selain daripada ingin melepaskan kemarahan, ada keluhan itu betul untuk mencari penyelesaian atau direka-reka untuk tujuan memikat si pendengarnya. Itu sebabnya saya pesan orang perempuan tu utamanya. Jangan kongsi tiga perkara dalam media sosial. Pertama, jangan kongsi kebahagiaan. Apa kepentingan nak share semua benda? Anniversary nak kongsi. Anak dapat universiti nak kongsi. Anak pandai nak kongsi. Anak dapat hadiah nombor satu dalam kelas darjah tiga pun nak kongsi. Beli kereta baru nak kongsi. Rumah baru nak kongsi. Apa masalah? Jangan kongsi kebahagiaan. Kadang-kadang tunjuk gambar berdua. Pernah berlaku tau. Tunjuk gambar berdua. Gambar macam ni. Gambar pegang macam ni. Menghadap matahari. Gambar tangan pegang dekat handbrake. Dalam kereta. Pap kau imamku. Tapi satu hari tiba-tiba gambar dah tinggal seorang je.
Gambar tinggal seorang sebab sebenarnya kebetulan dia pergi kursus tu seorang-seorang. Bila tambah gambar seorang-seorang, adalah lelaki komen. Sekarang dah single ke? Sekarang dah single ke? Tu sebab jangan kongsi. Orang ni menelah tu. Tak, kalau you ada masalah boleh share dengan I. Amboi. Tiba-tiba pula. Yang mana? Orang perempuan ada masalah mengadu pada Allah Ta'ala, bukan mengadu pada status media sosial. Tak guna punya jantan, full stop. Mati lagi baik. Tengok tu, menyawat tetap menyawat. Tengok tu, perangai. Aku baru cakap, kan? Betul. Dalam yang pertama, jangan kongsi kebahagiaan. Kedua, jangan kongsi harta benda. Kongsi rumah, tunjuk. Alhamdulillah, siap juga rumah ni renovate setelah 3-4 bulan. Alhamdulillah, nampak housewarming. Jom datang ramai-ramai, kenduri. Sebab jamuan sikit. Ala kadar aja. Ala kadar apa? Daripada baru, semua kadar arit. Berapa banyak makanan kau bagi kat orang. Itu sebab saya pesan. You all nak buat housewarming, hati-hati tau. Sebab apa? Sejauh mana kita betul-betul nak buat kenduri, harap keberkatan berbanding nak tunjuk rumah kat orang. Ingat. Baik dosa, tuan-tuan. Nak panggilkan kawan, panggil datanglah. Datang buat makan-makan sikit. Sebenarnya itu tutup. Lepas tu panggillah orang surau buat baca Yasin. Doa selamat. Diam, tak usah nak tunjuk kat orang. Panggil mailah, mai saya tunjuk bilik eh. Ini bilik. Ha ni dia bilik utama. Ha ni bilik anak saya. Ya terima kalem. Betullah dia orang ni cerewet sikit eh. Lah nyampahlah. Betul tak kan? Ha, jangan share. Kedua dan yang ketiga jangan kongsi ahli keluarga. Jangan kongsi. This is my beloved hubby. Lah, sama sedebat ke husband dia? Dia pun tahu. Jadi hal. Kan, contoh kan. Tu belum cerita yang seorang lagi. Eh, asal muka isteri dia lain? Itu aku jumpa lain. Dah jadi hal. Contoh lah. Jadi tu betul. Jangan share. Dulu-dulu kita ada gambar apa macam mana pun. Kita masuk dalam album, kita tengok family je. Mana pernah kita boleh cuci gambar, kita tampal kat papan kenyataan surau dengan masjid biar kawan kampung semua tengok. Tak pernah. Betul tak? Kalau lelaki handsome-nya, tempat saya tu, pap, imamku. Yang tak handsome, fungsi khairat kematian. Ah, macam mana? Kan? Macam tu. Dan begitu juga, kena faham bahawa masalah perkahwinan tadi adalah peribadi. Jangan kongsi. Masalah dalam rumah tangga, jangan kongsi pada orang tak sepatutnya, terutama rakan sepejabat. Time dia baik dengan kita, mungkin disimpan rahsia, besok ada masalah, habis dia buka. Jangan buka. Laki aku malam tadi kan, cerita. Dalam kelambunya hal pun cerita. Bini aku malam tadi, dia penat kot. La ilaha illallah, kenapa nak cerita? Tak usah cerita. Kan? Masalah perkahwinan ini adalah sangat peribadi. Sebagai seorang suami atau isteri, jadi tanggungjawab kita menyimpannya dengan rapi dan berkongsi hanya dengan mereka yang layak untuk membantu, terutamanya yang mereka yang ada autoriti, iaitu apa? Kaunselor, unit runding cara rumah tangga. Itu boleh cerita. Saya kena pukul dengan suami saya, berdarah. Dia sepak saya, dia pukul saya, tu boleh cerita dengan kaunselor. Kan? Berbalas-balas perkongsian masalah akan menyebabkan kita menjumpai titik persamaan yang akan menjadikan perhubungan lebih rapat daripada biasa, dan ini dalam bahaya. I tengok you pun I tahu you mesti menanggung sesuatu kan. Feel free to share with me. I'm here for you. You kenapalah you je satu-satu dalam dunia ni yang faham I. Oi bahaya. Nyet. Kan? Kena banyak sebut nyet sekarang ni. Semenjak duduk umur 12 sekarang ni. Kan? Manchester United. Nyet. Kemudian yang ketiga. Menyambung komunikasi dalam WhatsApp. WhatsApp peribadi. Kehadiran saluran chat seperti WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Memudahkan lagi komunikasi tanpa mengira masa dan ketika. Kalau ini terjadi, pastikan komunikasi itu bersifat profesional. Ada orang hantar gambar. Suntikan Pfizer. Ini cerita. Suntikan Pfizer boleh membesarkan buah dada. Dia buat soalan.
Dia hantar kat isteri orang tu. Eh, betul ke macam ni you? Kenapa? Tak, saya cerita ni berdasarkan kisah benar lah. Yang ada yang kawan-kawan share dekat saya masalah-masalah ni. Kenapa hantar mesej macam tu? Untuk apa? Kan? You free seorang ke malam ni? Apalagi line clear, bolehlah kita tidur sama. Husband ni tak ada kan? Orang macam ni hukumnya bunuh tuan-tuan. Betul tak? Betul. Dia buat tu, dia tak fikir. Dia tak fikir orang yang ada keluarga. Jadi orang perempuan pula, masalah yang paling besar orang perempuan hari ni adalah diam. Tak jawab benda tu. Sebab apa dia bos, nanti apa-apa nanti jadi apa-apa, susah. Saya tak boleh naik pangkat sendiri. Jangan sebabkan naik pangkat, sebabkan gaji, sebabkan kerja kita merelakan benda ni sebab ingat rezeki bukan dia bagi. Dia diamlah. He. Siap dia gelak lagi. Maknanya apa? Okey ke? Suami pula terbaca. Kau boleh diam? Kau boleh biar apa kau hantar mesej macam ni? Suami tanya. So, jawapannya apa? Jawapan, tuan minta maaf sangat. Boleh tak tuan jangan hantar mesej macam ni lagi? Sebab kalau tuan hantar mesej macam ni, maknanya tuan tak hormat saya, tak hormat suami saya, tak hormat anak saya, tak hormat keluarga saya, tak hormat mak ayah saya. Minta maaf tuan ya, saya kena cakap. Percayalah dia takkan hantar mesej macam tu lagi. You kena put full stop dekat situ. Banyak tau sebenarnya isu gangguan seksual kat pejabat ni. Banyak. Tadi bagi hadiah baju dalam. Tu belum cerita lagi. Yang bagi bunga tu okey lah. Lepas tu siap bagi nombor bilik. Untuk tengah hari pergi kat hotel ni. I tunggu you kat sana. Jangan. Hati-hati banyak sangat. Bila muncul mesej-mesej pujian. Pertanyaan yang tak ada kena-mengena dengan tugasan. Perkongsian gambar yang tidak sesuai dengan tugasan. Patahkan saja perbualan itu untuk menjaga tata susila sebagai rakan sekerja. Andai kedua-dua pihak menyukainya, ini akan menjadi punca kepada tercetusnya perhubungan sulit di pejabat. Yang jadi banyak hal ni sebab diam. Jangan. Hati-hati. Ui, remuk hati suami kalau terbaca tu. Kan? Ha. Macam tu juga isteri baca pun terseremuk juga. Awak ni mesej apa ni? Awak ni mesej apa? Ha? Kenapa? Apa salah? Ai. Tak cukup ke layan you sama ni? Tak cukup ke kebebasan I bagi kat you sama ni? I cuba tak nak ganggu kerja you. Ini you balas kat I. Mengikut dialog drama tadi. Drama aku tujuh. Tapi mengapa adikku? Ipar adalah maut. Wah, ada kata macam tu. Saya tengok kat TikTok, aku tak tengok tentu. Orang share-share tu yang aku tahu tu. Tidak, tak tahu tak. Kan? Jadi, kemudian yang keempat puncanya keluar berdua. Tapi ada tugasan-tugasan kadang-kadang dia tak boleh elak. Contohnya pada uniform, pihak polis, PDRM kadang-kadang. Pergi menyiasat seorang lelaki ke perempuan. Kebetulan anggota tu dua je ada. So yang tu perlu difahami untuk elakkan fitnah. Benda tu kena kongsikan. Bang, ni saya keluar ni dengan pegawai lelaki bang ya. Nak abang tahu. Beritahu suami. Jangan disorok-sorokkan. Beritahu. Suami bagi tahu, yang isteri pun bagi tahu macam tu. Bila keluar bekerja luar bersama, tak kira itu tugasan harian atau tugasan luar kawasan, berhati-hatilah. Ingat tak dulu, waktu mula-mula kerja siapa yang kerja penyawa awam, dia ada satu program induksi. Dia ada induksi umum, ada induksi khusus. Induksi khusus ni lama. Kadang-kadang sampai sebulan, lepas tu dia pendekkan jadi 3 minggu. Kenapa dia pendekkan 3 minggu? Dan sekarang dah jadi 2 minggu. Kira seminggu kot? Dah jadi seminggu kot? Dah jadi 2 hari dah? Oh, dah oh, lama betul lah tak buat. Bayangkan dulu sebab ada isu yang tak balik ni duduk dekat hotel sama-sama, kemudian dia outing keluar dan akhirnya masuk bilik masing-masing. Itu sebabnya antara sebab dia dipendekkan lagi supaya jangan sampai tak balik sebab nak mengelakkan masalah tu. Dah mesra, dah suka, dah gurau-gurau. Benda tu berlaku sekalinya, rupanya tak repeat balik bila dah habis induksi. Itu sebab kena jaga. Sabda Rasulullah SAW bermaksud, janganlah seorang lelaki dan seorang wanita berdua-duaan bersama kerana syaitan akan hadir sebagai orang ketiga. Hadis riwayat Ahmad. Itu sebab kena jaga, kena pesan betul-betul. Orang perempuan. Perempuan aja tak, lelaki pun sama. Tak, orang perempuan maksud saya, kalau suami tegur, jangan keluar berdua-dua. Suami tegur, awak ni duduk dengan siapa, awak ni buat apa? Tanya, suami tanya, jawab. Jangan rasa, awak ni boleh tak jangan banyak tanya? Jangan macam tu.
menjawab dan taat pada suami itu juga satu langkah you all nak masuk syurga, sebab lelaki yang bertanya itu pun belum tentu masuk syurga. Faham? Ha. Kena terima redha, oh ni suami aku juga, suami sayang kat aku, suami nak jaga aku. Itu je. Ketiadaan mahram dengan kita menjadikan kita terdedah pada godaan syaitan, ia akan menyuruh kita melakukan perkara-perkara yang tegah di agama. Alas sekali je. Alas suka-suka je. Janganlah buka rahsia kat orang. Strategi syaitan itu selalunya halus, hati berkata hanya sedikit-sedikit, apa salahnya lama-lama terlanjur sudah, lebih-lebih lagi jika terpaksa bertugas di luar negara dalam jangka masa yang lama atau sering kerja lebih masa dengan rakan sekerja yang kita suka. Ini mesti akan berlaku. Kenali batas-batas pergaulan. Ha, jadi kita telah diajar batas-batas pergaulan dengan di antaranya supaya menundukkan pandangan seperti firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 30, maksudnya katakanlah wahai Muhammad pada golongan yang beriman, hendaklah mereka itu menundukkan pandangan mereka. Mengapa pun menundukkan pandangan? Daripada Sayyidina Huzaifah Yamani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda bermaksud, sesungguhnya melihat kepada tempat yang elok yang ada pada tubuh perempuan adalah seperti anak panah beracun kepada anak panah iblis, kerana sangat cepat ia membinasakan. Terselamatlah sesiapa yang meninggalkannya kerana takut kepada Allah. Memandang tempat-tempat yang bagus pada tubuh badan seorang wanita adalah ibarat panah yang beracun kepada iblis. Oh, pandang kau tengok badan dia. Oh, ini tak tahulah yang apa ada kat dalam tu. Tengok pula badan lelaki. Termasuk lelaki. Pergi pula gym buat badan. Tunjuk berketul-ketul. Nampak pusat. Nampak hari-hari. Contoh. Contoh. Jangan tunjuk-tunjuk badan kau orang. Tak boleh. Tetap sama. Tak boleh. Ha. Orang lain. Dia jaga. Tunjuk. Sampai tunjuk pusat. Kan? Tunjuk. Nak tak keluar kawan tu. Dia punya angry bird tu. Angry bird dengan latu-latu. Jaga. Kan? Pepatah Melayu juga ada mengingatkan tentang bahaya mata dengan dari mata turun ke hati. Inilah kerja syaitan yang perlu kita hindari. Selain itu, jagalah pakaian dan aurat kita juga agar tidak menjadi cabaran pada orang lain di sekeliling kita. Pakai tudung elok dah. Pakai baju kebaya cantik tapi singkat. Menampakkan pengantin tak pengantin? Siapa hanya pakai baju jaring-jaring tu? Dekat tangan jaringnya. Siapa hanya? Bodoh so oleh keluarga ni. Tak masuk mak ayah sama tak belajar. Tunjuk kat satu dunia. Tengok anak aku lawa tak lawa. Pengantin baru. Ha, itulah kau jual tuan-tuan. Pakailah baju yang elok-elok. Yang make up. Carilah make up yang sempurna jantinanya. Kalau tak ada yang sempurna, biarlah ayah dia yang topuk bedak sajuk tu kat muka dia. Ini habis kau ambil kawan tu. Alah, no, kita mak ni sama aje. Mak-mak apa, mak-mak-mak apa. Aku pergi dekat TV ni kan. Ya Allah, apa-apa. Yang make up tu aku tahu, ni lelaki ke perempuan? Aku pun yang berhati kan. Alah, sikit ni Ustaz. Ustaz tengok apa? Ilah, ya Allah. TV hijrah. TV hijrah lain. TV hijrah, walaupun perempuan yang make up kita, dia pakai brus panjang tu macam nak melukis. Ha, kita pun tutup mata lah. Ni. Oh, ni iPad ni. Oh, dia pakai dengan glove lagi. Cukup jaga. Kan? Ini. Ya Allah, lama minat Ustaz ni ke? Aku kata parah ni kenapa. Kau tak ada orang lain ke? Aku kata. Aku mengigau malam tu, ternampak dia tahu. Jangan main-main. Bahaya betul. Kan? Tak, kita bagi orang yang tak sempurna jantina tu untuk make up anak kita. Anak perempuan kita. Berdosa tak? Berdosa. Macam tu jangan. Carilah yang elok. Kalau perempuan, biar perempuan. Ayah boleh, tak apalah. Dia pun tak ada selera. Bukan masalah tak ada selera, hukumnya tak boleh. Hari ni lelaki dah lah tak ramai. Yang tak ramai nanti sibuk nak jadi perempuan. Pening kepala. Yang seko tu, dekat KLIA elok pakai jubah. Sampai depan Kaabah pakai telokong. Apa hal lah. Nah, tapi bukan orang Malaysia lah. Orang Thailand ke orang Australia. Macam tu lah. Jadi semoga kita dilindungi. Jagalah hubungan sulit ni. Sebab apa? Kerana masing-masing kita kalau tak mengamalkan nasihat Islam dalam kehidupan, maka setiap langkah menuju dosa itu akan terasa nikmatnya. Tapi seringlah beringat kepada balasan Allah SWT
kepada mereka yang ingkar. Semoga kita dilindungi daripada cabaran yang tidak mampu kita hadapi. Keenam, punca berlakunya hubungan sulit skandal ini. Apa dia? Sebab sifat dan tabiat. Masih. Sifat dan tabiat, percayalah tabiat buruk lelaki atau perempuan yang suka diri menjadi kasih gelap adalah punca berlakunya skandal tempat kerja. Bagi mereka, menjadi buruan lelaki mahu wanita, mereka menjadi lebih popular dari istilah playgirl atau playboy akan digunakan bagi menerangkan secara jelas jenis lelaki atau wanita tersebut. Ada orang, dia pandang perempuan ni macam objek saja. Oh, ini boleh ni. Boleh makan ni. Jadi, jadilah awak aku ni. Tengoklah, tahulah aku nak buat macam mana. Ada. Ada lelaki yang macam itu. Hati-hati. Lelaki kat luar tu banyak. Macam tu. Ada satu kisah tu, orang tu ada kedudukan. Orang tu, dia pergi seminar sama-sama. Dia tanya, ada bilik tak? Tak apalah. Dia tidur dengan air je lah malam ni. Eh, janganlah, tak baik. Apa pula, besok tahulah, air bagilah you. Bagilah hadiah sikit. Dia pandang perempuan ni macam objek. Wahal, dia kenal perempuan ni. Dia kenal keluarga perempuan ni. Kan tak kenal. Itu sebab hati-hati. Ketujuh, kalah dengan pujuk rayu. Pujuk rayu siapa paling bahaya? Pujuk rayu paling berbahaya adalah suami orang. Dia dah ada pengalaman. Dia pandai bagi nasihat. Macam inilah. Saya simple je. Dalam hal rumah tangga ni tak ada benda tak boleh diselesaikan. InsyaAllah, I bantu you. Ayat. Kalau orang lain tak boleh bantu, yang risau. I akan ke depan untuk bantu you. Dalam ramai-ramai manusia yang dekat keliling you, jangan percaya dengan semua orang. InsyaAllah, I lah yang paling ikhlas di sisi you. Melepek atas lantai tu dah. Ada kata. Meramang bulu tangkuk. Ya. Nah, yang perempuan ni mak. Hai kan. Kenapa tak jumpa you awal eh? Penyakit. Hati-hati. Kadang-kadang secara langsung menidak akan mahu terlibat dengan skandal tempat kerja. Tapi akhirnya atas sebab dan faktor tertentu, akhirnya kita tewas juga bergantung pada bagaimana perasaan memujuk untuk menjadikan kita pasangan skandalnya. Jika tewas atas rayuannya, maka tentunya kita akan terlibat dalam skandal di tempat kerja. Ada juga yang tergoda pula sebab wajah yang terlalu berseri, tampan ataupun cantik. Tampan, cantik, handsome, dulu masa kahwin, dia itulah pilihan kita. Walaupun muka tak berapa boleh belah masa tu. Tapi bila dah kahwin, dah tengok hari-hari, tiba-tiba di pejabat jumpa yang lagi baik. Jumpa cukup sifatnya, tingginya. Lepas tu dengan pujuk rayu, dengan bercakap mukanya. Kalau bercakap dia memandang seolah-olah sangat menghargai kita. Oh, itulah cabarannya kat tempat kerja. Begitu juga tiba-tiba nampak handsome. Handsome ke, cantik ke, semuanya subjektif. Kalau kita pergi dekat stesen bas, kita pergi kat bandar, kita duduk dekat kursi, kita tengok yang lalu tu couple tu, ya Allah, tu bini dia ke mak dia? Weh, bini dia lawa, weh, suami dia muka merayau. Dia boleh cakap merayau lah, tak tentu arah mukanya tu lah. Dia boleh labelkan macam tu, sedangkan dulu tu lah yang paling baik. Biarlah suami kita tak setampan Fatah Amin, Aaron Aziz dan juga Syaruhan, contohlah kan. Walaupun isteri kita tidak cantik Luna Maya, Maya Karin, Nilofa, syukurlah. Tutup lampu sama. Kau ingat tutup lampu menyala muka kawan tu? Tak ada. Kau tanya purist tu. Aku dah tanya dia dah. Sama yang golap ni, Nilofa tu dalam golap tu. Yang jadi nak apa? Apa nak pening-pening kepala? Handsome berapa lama? Lawa berapa lama? Kan? Yang penting kecantikan apa? Yang penting kecantikan di mana? Tak, muka. Kau lelaki kau nak ngandap kau hari tengok muka nak menyampahan macam mana. Jadi lawa kat suami. Ni kat rumah tak lawa, kat pejabat bergamai, jago. Ha, tuan-tuan, tarik tudung, apa, lemparnya, zap, balik, pak. Loketnya, pak, buka-buka tudung jadi kenopi. Punya basah kain tudung, balik rumah kombang. Pergi mandi, pergi mandi. La ilaha illallah. Marah anak. Apa nak kali ni? Pergi mandi, kau tampak kan? Dengan suami-suami kau ni. Assalamualaikum. Ini saya call lagi. Apa hal buat salah pula. Suami tak berdosa pun kena. Nampak tak? Jadi ingat tu. Jangan. Kelapan.
Punca berlaku semua ini adalah kerana kekosongan hati. Suami isteri hari ini masalah yang paling besar adalah tak bercinta. Suami isteri balik rumah jumpa prosedur je. Dalam bilik suami kalau nak tu macam minta sedekah. Tolong. Tolonglah. Dah lama dah ni. Yang isteri pula, Mekah lah. Sibuk lah, penat lah, penting lah, penting lah. Tak ada kerja lain ke? La ilaha illallah. Kesian betul suami kau. Ini cerita betul. Orang perempuan, jaga tu. Jaga mata. Lawa-lawa. Jaga telinga. Cakap yang baik-baik. Jaga hidung. Wangi-wangi. Jaga perut, bagi dia makan. Jaga bawah perut. On tak on? On. Ha, macam tu. Suami minta sedekah tu tak lampu. Gelap-gelap saya. Tolong. Sian betul orang lelaki. Dekat luar kau main garang. Relaklah kau. Itu menegaknya. Aduh. Kan Nabi pesan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah saya saja cari unta. Nampak tak? Belayan, pegang. Saya, isteri saya pun semangat. Isteri syurga abang. Pemaisuri hati abang buat apa ini? Mana sama bini aku, bini akulah, bini kau, bini kau lah. Berani kau kena sama. Tahu kan, kau ajar. Itulah, orang cakap jangan menyampuk, kena. Tak ada lah. Yelah, panggil ke mesra. Ini baru anak seorang dua, bapaknya. Mama. Berapa ramai mak dalam tu? Bertambah anak lah. Mama, papa, mami, papi. Papi, faham? Macam anjing, mak dah faham. Oh, daddy. Yelah, mesra. Maintain lagi. Ya. Itu aku tak boleh terima. B kat mana? B kat sini. B pula. Dua-dua B. Seko jantan, seko betina. Kau faham tak? B. Tak apalah. Yang penting mesra. Bercinta. Saya cakap dengan isteri saya pun. Abang paling benci jadual ceramah ni lah. Kenapa? Sebabkan jadual ceramah ni lah kita terpisah beberapa hari. Alah abang tu. Tak, saya kan? Alah abang tu. Ya, betul. Abang berdoa ni program dekat MSN ni batal. Alah abang kerja kan? Nampak? Cara dia. Cara. Bila balik kan? Rindu betul abang, isteri abang. Abang ada je. Dia ada je tempat dia suka. Kan? Cantik betul isteri abang. Cantik apa eh? Rambut kambang macam ni. Bila isteri lipat kain kan? Lipat kain, tengok. Allah, isteri aku. Rambut kambang. Baju binatang. Yang isteri pula tengah-tengah lipat-lipat kain, tengok suami kat sofa tu. Dengan tak berbaju. Ya Allah, seburuk-buruk makhluk dosa tau. Cakap yang baik-baik. Jangan kutuk suami kau. Yang ke-8, mengisi kekosongan hati. Hubungan rumah tangga yang tidak stabil boleh menjerumus ke seorang memiliki skandal. Tanpa dicari, kadangkala zahiriah raut wajah kita boleh menceritakan segala-galanya tentang kesunyian kita pada rakan sekerja. Sambil yang pasti mengambil kesempatan atas diri kita. Kau tengok, you mesti ada masalah kan? Jangan risau. You boleh share dengan I. Ramai dia orang kalau apa-apa, dia cerita dengan I. Itulah, I tak tahu nak cakap macam mana. I rasa hidup I ni dah tak ada makna. Saya kena lakonkan balik, you faham. Langsung dia jadi Jaludin Hasan. Well,
You tidak dikatakan mengganggu rumah tangga. Hai, ha, betul. Sebiji weh. Ini dulu kata kan penyakit. Mengisi kekosongan hati. Tak usah. Saya rasa sunyi sangat. Husband selalu tak ada. Asyik camah. Contohlah kan. Sekarang ni tak ada alasan boleh call. Boleh buat video call. Kan? Kenapalah kita. Jangan diisi kekosongan hati itu untuk perkara-perkara yang tidak dibenarkan. Ingatlah. Kan, isteri kita yang di rumah tu memang betul, isteri orang kat pejabat lawa, isteri kat rumah macam gorila pakai baju binatang dengan rambut kembang. Orang yang kau nampak lawa tu kat rumah pun macam gorila juga. Sama, kau ingat apa? Kau ingat dia dekat rumah dia pakai tudung 24 jam? Eh, gimana ni? Sedia kain rumah. Lawa sangat ni. Nak pergi bilik air jap lah. Ilahat roh tangan, bohong lah. Kan? Lelaki menurut kajian adalah makhluk yang paling jujur dalam dunia. Ya, bak. Kalau perempuan ni, kalau bak respon memang tak disuruh. Sudahlah. Cuma orang lelaki ni, ujian dia, dia selalu ditanya soalan yang susah. Betul ke saya gemuk? Macam mana dia nak jujur soalan ni? Susah. Tak adalah gemuk paman sayang. Betul lah gemuk? Tak boleh. Betul ke saya gemuk? Ini bukan gemuk, ini namanya kurang kurus. Sama lah tu, salah juga. Bang, betul ke saya gemuk? Tak ada lah orang buta je cakap kau gemuk. Ini kurus lah ni. Iya bang. Dalam hati Tuhan lah tu. Takkan kau tak perasan, dulu masa mula kahwin, dia betul tudung kau boleh sikat kat sebelah. Sekarang dah tak boleh. Cepatlah. Kau nak sikat rambut ni. Dulu boleh masuk bilik air serentak, sekarang keluar apa boleh masuk. Takkan kau tak faham? Aduh, lagi mau tanya. Macam saya lah pasalan. Abang tadi dia tengok perempuan tak? Abang tadi dia tengok perempuan? Kau tengok ada lah perempuan duduk depan. Kau tak ada, mana ada? Ni tengok gambar ada perempuan ni. Pakai tudung tu, semua lelaki tu. Tak paksa. Aduh, susah tuan. Tapi sebenarnya, perempuan macam tu lah. Balik awal salah, balik lambat salah. Orang perempuan ni memang dia mempersoalkan. Itu kerja orang perempuan. Tambah balik ni. Ada kerja. Ah, kerja kan lepak minum. Ah, sudahlah. Kata. La ilaha illallah. Abang ada banyak kerja. Sudahlah. Kata. Besok tu, tengok line clear, cepat balik. Kau tolong punch kan tu aku. Cepat balik awal. Sampai kamar. Awal balik ni bang. Tak kerja ke? La ilaha, tak kerja ke? Lepas ni orang lelaki kalau balik rumah, kalau isteri tegur. Awal lagi ni bang, start motor keluar balik. Eh, hey, gimana tu bang? Awal lagi. Keluar balik. Lepas tu dah senyap. Apa sebab aku senyap ni? Malah lah, cakap-cakap kan bang. Keluar balik. Dia kata. Yang ke-9, terlalu terhutang budi. Tidak semua rakan sekerja yang memerlukan bantuan secara ikhlas, segelintirnya mengharapkan balasan dalam pelbagai bentuk. Budi yang tidak terbalas membuatkan kita rasa terhutang pada rakan sekerja. Dalam erti kata lain, kita terpaksa menurut apa saja kehendak rakan sekerja seperti menagih cinta skandal. Itu sebabnya dengan isteri, suami isteri jaga je lah. Masa bercinta bukan main. Kau kunci cintaku dia dalam hati muram lahram. Kau lah segalanya rut sahananya. Kau sumber ilhamku manbai. Meletakkan kasih setinggi-tinggi kasih di puncak kasih Zain Azin. Masa tu mata syurga, hidung syurga, mulut syurga, gigi jongang pun syurga. Masa tu pada syurga di wajah Munesh. Akhirnya ambil keputusan, kau lah kekasih awal dan akhir. Bila dah kahwin, baru tahu. Langit tu tinggi rendah. Mulalah luka dilukai Shima. Mulalah dia kan, mempertikaikan. Luka dilukai Shima, mulalah bergaduh. Mulalah dia berada di persimpangan dilema Nora. Akhirnya ambil keputusan, pergi tak kembali. Rompani. Sebelum pergi sempat, hai, bye-bye, Azlin. Akhirnya bila dah berpisah, baru tahu nilai seorang suami, nilai seorang isteri. Dia pun mesej. Kan, aku mau pulang, amok. Dia pun jawab, terserahlah padamu, Era Fazira. Seandainya masih ada cinta Dayang Nova Izzah. Akhirnya mereka pun raikan cinta M. Nasir. Dan sesungguhnya ini adalah merupakan soal hati Era Fazira. Macam itulah, suami isteri. Kan? Dahlah tu, panjang mana alat lagu tu kan?
Jadi demikianlah ceramah pada hari ini. Ada yang mau datang. Dah habis ke ceramah weh dia tu. Tak gurau belum. Terlalu tentang budi. Kemudian ke-10, tersilap meluahkan perasaan pada orang yang salah. Emosi yang terganggu di rumah tidak sepatutnya dibawa ke tempat kerja. Petah lagi sekiranya masalah itu dikongsi bersama rakan sekerja yang bukan sejenis. Dari hari ke hari, akan mendatangkan simpati yang akhirnya membuatkan mereka lebih rapat dan kemesraan akan timbul juga akhirnya. Kenapa saya tak jumpa you daripada dulu? Kenapa perasaan ini ada kat dalam hati I? Oh, tu. Saya kena lakonkan biar you faham. Dan laki itu pun cakap, I pun tak minta perasaan ini datang. Tapi you definitely wanita yang paling istimewa dalam hati I di saat ini. Alah. Jangan. Jadi, antara tips kepada mereka yang sering emo atau emosi yang tak terkawal sebab pelbagai masalah dihadapi, tolong fikir-fikirkan, aku ada suami, aku ada isteri, aku ada anak-anak yang perlu aku jaga. Bayangkan kalau perkara ini dibongkarkan, sudah tentu akan menyebabkan pasangan aku kecewa. 11. Sikap terlalu terbuka. Sikap terlalu terbuka dan tiada batasan hingga menganggap sekiranya tempat kerja hanya sekadar suka-suka boleh memakan diri sendiri. Jika tidak dihadkan lama-kelamaan boleh memutihkan benih-benih kasih sayang atas sebab perhatian dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh pasangan skandal. Benda-benda tak elok memang sadam. Nampak cantik, nampak indah. Lihatlah keindahan. Nah, memang. Mereka indah semua masa itu. Akhirnya bila dah gaduh je. Ya. Melepaskanmu. Jangan. Jaga. Kemudian ke-12. Tidak mampu menyimpan rahsia. Rahsia rumah tangga adalah rahsia antara seseorang dengan pasangannya yang sah. Jika ianya menjadi bola rakan-rakan sekerja, perkara itu akan membuka aib pasangan kita dan membuka ruang dan peluang kepada rakan sekerja untuk masuk jarum. Ha, jangan bagi ruang langsung. Hati I solid. Tetap pada suami I. Hati tetap pada isteri I. Isteri I, dia kata. Contohlah kalau ramai. Kan? Pada isteri I, dia kata. You jangan nak gugat kasih sayang I. Kita tak setia. Bersama setia. Dia lagu tu dia ni. Okay. Kemudian, yang ke-13, tidak setia. Pasangan terlibat dan skandal tempat kerja tentunya pada jenis tidak setia. Membina ikatan perkahwinan adalah sangat susah. Tetapi menghancurnya terlalu mudah. Akibat terlalu memikirkan rakan sekerja di ofis, mereka sanggup melakukan kecurangan pada pasangan yang sah di rumah. Jangan. Ini peringatan. Ke-14, ada juga lelaki atau wanita yang suka mengambil kesempatan dan rakan sekerja demi kepuasan diri sendiri. Contohnya jika skandal dimiliki bunyi kedudukan kewangan yang kukuh, mampu menuruti segala kehendak nafsu semata-mata, maka tentunya kos dikeluarkan kepada kita bukannya percuma. Pasti ada ruang rakan sekerja mengambil langkah tertentu untuk menjadikan kita skandalnya. Tu yang ada tu dia bawa pergi kat pusat karaoke, dia bagi minum, bagi kawan tu pening, bawa pergi bilik. Habis. Ambil kesempatan. Hati-hati. Itu sebab ada sebab, jangan. Itu sebabnya dalam Quran tu kata tu, beritahu, la taqrabu zina, jangan dekat pun. Bukan kata jangan buat, dekat pun jangan. Bila dekat tu, terdedahlah peluang dan ruang. Ke-15, masa yang mencukupi menyebabkan ini berlaku. Sebab apa? Tempoh masa bekerja dan berada di rumah adalah berbeza. Waktu berada di pejabat lebih panjang jika dibanding waktu berada di rumah selain pada tidur. Dan apabila kita setiap hari bertemu, mata bertetang mata, saling bantu-membantu, saling tutang budi, saling berkongsi rahsia, saling makan bersama, mempunyai perasaan yang sama, akhirnya skandal akan berlaku. Kemudian yang ke-16, signal atau tanda. Signal atau tanda orang tu ada perhubungan, dah mula ada perasaan. Apa dia? Berlarutan hingga ke rumah. Tanda yang boleh kita tengok antaranya adalah, adakah anda membawa rakan-rakan anak itu dalam fikiran anda bila berada di rumah? Dia kawan, kita cakap dia kawan, tapi terfikir tak pasal dia dekat rumah? Kalau terfikir, dah mula dah kena jaga-jaga. Adakah hari minggu, hari bercuti, adakah kita masih menghantar WhatsApp bertanya khabar kepadanya? Itu juga satu tanda. Kemudian cuba kira semula sudah berapa kali anda menghubunginya semasa bercuti atau semasa berada di rumah. Kenapa mesti menghubungi dia sedangkan pada ketika itu anda sepatutnya menjadi kepunyaan keluarga anda? Anda kata hanya untuk tanya khabar, tapi itu selalunya adalah isyarat merah, red flag yang menyatakan bahawa anda tidak ingat kepadanya. Jika kita bujang satu hal, tetapi kalau kita sudah berkahwin satu hal,
Tetapi jika isteri orang, suami orang, maka itu mesti dihentikan. Jadi, jaga-jaga. Pesanannya dari segi integriti, macam saya kata, salah satu daripada ciri-ciri tekad 2008 untuk jaga integriti kita di tempat kerja, salah satunya adalah membina keluarga yang bahagia. Sebab keluarga yang bahagia akan menghalang pada rasuah. Keluarga yang bahagia akan menghalang kita buat kerja tak elok. Keluarga bahagia akan menghalang kita terlibat daripada penyalahgunaan dana. Akan mengelakkan kita daripada membuat criminal breach of trust, iaitu pecah amanah, dan juga mengelakkan kita melakukan kecurangan di pejabat. Okey. Soalan-soalan yang telah saya terima. Pertama, daripada Mawar Duka. Apakah pendapat ustaz atau nasihat sekiranya seorang bujang suka dengan suami orang di pejabat? Memang, suami baru kalau dia suka tak normal. Tapi suami orang ni memang betul ada pengalaman. Tolong avoid. Buat gatik, apa garis batas sempadan perhubungan kita dengan lelaki orang. Suami orang, jaga. Macam saya kata tadi, dia ada pengalaman. Tapi apa benda pun, second hand lah. Carilah yang baru. Carilah yang elok. Bujang, carilah yang bujang. Carilah yang sekufu. Ingat, wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Jadi ekonomi kukuh. Bukan semua. Bangang pun ramai. Kau tak tahu. Kau nampak ekonomi kukuh. Ekonomi kukuh. Kawan-kawan rupa ngam-ngam gaji. Semua yang jampak kukuh tu sebab bini yang sponsor. Berapa ramai orang perempuan kan saya kata tadi, bila dah bergaduh semua cakap pakai duit dia, rumah dia, kereta dia. Semua sebut. Kan? So nasihat saya, carilah yang elok. Tapi kalau dah jodoh, kalau kena cara dia elok. Contohnya, orang mula lelaki tu dia kata, isteri dia sendiri, bang biar saya pinangkan untuk abang. Sebab saya rasa lebih baik abang halalkan hubungan ni. Saya redha. Orang lelaki dia risau, tu takkan berlaku. Sekadar contoh saja. Macam mana nak tegur orang yang ada hubungan dalam pejabat? Tegurlah. Kau ada hubungan ke? Baik jangan. Jangan. Tolong jaga. Avoidkan begitu. Tolong tegur. Aku nasihatkan kau jangan. Bahaya. Tengok Pak Junaidi. Dia bagi pantun. Dia bagi teka-teki kan. Apa dia pesan? Dia kata dosa itu satu perkara. Tapi meremehkan dosa itu paling bahaya. Jangan meremehkan dosa. Benda tu dosa. Jangan keluar, tiba pegang tangan, naik kereta raba-raba, jangan. Apa hukum pada individu yang suka sangat nak tahu hal rumah tangga orang lain? Dok korek cerita sana sini semata-mata nak puas hati sendiri untuk dapatkan jawapan. Nak tanya depan-depan, tak berani. Nak retang lah. Alamak. Kau ni memang nak jadi pusat pertanyaan ke apa? Tak payahlah heboh nak ambil tahu cerita rumah tangga orang. Jagalah rumah tangga sendiri. Dari segi hukumnya tak boleh sebab kita ambil tahu keaiban orang. Lagi satu, barang siapa yang menjaga aib orang, Allah akan menjaga aib dia. Dan barang siapa yang membuka aib orang lain, Allah akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Ingat tu. Jangan eh. Kalau suami menegur isteri, tapi isteri menjawab juga, tapi menjawab ala-ala manja, adakah berdosa? Janganlah keluar. Kau ni cik keluar, keluar, keluar. Abang. Alah, kau kejap je. Boleh lah. Rasa nak menyepak. Agaknya macam tu lah. Yelah, tu lah sepatutnya. Kalau kita nak menjawab, jawab lah. Tu jangan. Abang nak keluar boleh? Tak boleh. Oh, dia keluar tak apa. Kau tu tak saya siapa. Sini pegawai kat stadium. No. Orang marah. Contoh. Ha. Semua marah. Macam tu janganlah. Eh, itu tak boleh. Ni tak boleh. Eh, bosan lah jadi isteri awak ni. Ha, jangan. Pegegar rasa Allah tau. Abang. Kadang cakap lembut tapi maksud kasar dia juga. Abang, abang gimana tadi? Abang keluar aje. Abang buat mana? Abang buat kereta tu lah. Abang jangan lupa tau kereta tu nama siapa. Ha, tu nama. Berdarah weh. Dia cakap lembut tapi maksud dia mak kau. Aduh, jangan main-main. Saya ingat lagi masa saya dulu belajar dekat UiTM dekat London lalu Gajah Melaka kan. Bilik asrama tu, bilik saya, bilik ujung sekali dekat dengan toilet. So
So bila dekat dengan toilet ni, bilik-bilik lain mesti singgah one stop center. Sebab apa? Bak gigi sikit. Bak gayung, punya gayung, bak gigi. Hari pertama tu lah, ambil lah. Minggu kedua, ambil lah. Minggu kedua, kita tak cakap pun dia ambil. Eh, bagi sikit. Dia ambil tu letak, tu belah je. Itu yang lepas tu. Eh, bagi sikit. Memang aku berintuk kau pun. Nak kena jawab macam tu. Lain macam bunyi. Apa tu tak faham tak? Eh, bagi sikit. Kau nanti kalau dapat ada masa kau pergi Jabatan Pendaftaran Negara, kau tukar bin ke tu nama aku. Sebab memang datang jawab aku untuk menyara hidup kau. Katanya. Memang tak datang lah kat bilik lepas tu. Macam tu lah kan. Cakap lembut. Hukum menimbulkan fitnah, cerita-cerita skandal di ofis sebab cara pergaulan tiada batas. So kalau fitnah dosa, tu tak dosa. Tapi kalau kita yang menyumbang kepada fitnah tu, kita pun sama berdosa. Contoh eh. Ada satu hamba Allah pergi makan, pergi minum dekat restoran. Dia minum dekat restoran bukan Islam. Ini cerita ni, restoran bukan Islam. Kan dulu kan banyak minum kat kopitiam, kedai-kedai Cina dulu kan. Dia minum air teh O. Tapi dia pakai bagi cawan Carlsberg. Air teh O letak dalam cawan Carlsberg, gelas Carlsberg. Bila kita nampak, ya Allah minum marak, kita cakap. Benda tu fitnah tak betul. Tapi dia salah tak? Salah sebab tu. So kalau dia cakap, bang tolong tukar cawan lain. Betul. Ataupun yang paling baik sekali, jangan minum tu sebab kedai tu. Tentu je. Nampak tak? So kita yang menyumbang pada fitnah. Bawa masuk rumah. Kan ingat ada satu kes tu. Yang kes dia kata kes rogol tu. Dia bawa perempuan tu masuk dalam rumah dia. Pukul 2 pagi. Cuba fikir. Nak sabitkan kesalahan rogol ni bukan senang tau. Kesian. Tu sebab ramai mangsa rogol. Akhirnya kalah sebab teknikal. Tapi maruah dah jatuh habis lah. Contoh saya cakap kan. Yang cakap rogol tu sebab kena jaga. Kes rogol ni kadang peguam ni yang paling jahat peguam bela ni dia tanya apa? Macam mana, tuan cerita balik, macam mana awak kena diperkosa, awak kata awak diperkosa, macam mana pula? Masa tu cerita keadaan dia, masa tu dia buat macam ni. Lepas tu dia buat apa? Dia buka seluar saya. Dia buka seluar, boleh tahu awak buat apa? Awak tak lawan. Saya cuba kat lawan, tapi dia lagi kuat. Macam suka je. Nampak? Okey, masa tu dia pakai seluar dalam kalau apa? Saya tak nampak. Sebab apa? Saya pejam mata. Orang awak tengah feeling lah. Bayang, macam tu, ayat tu menghina tau. Itu sebab elakkan daripada belakang. Sebab ada mangsa rogol sampai akhirnya dia tarik balik ke. Dia tak nak, dia tak sanggup. Kena torture. Asuhan dalam ni kalau apa, kalau merah. Kenapa pula? Awak nampak ke? Nampak, saya tengok. Oh, mana awak tengah seronok lah. Siap tengok lagi. Tutup mata salah, tengok salah. Betul, itu sebab saya kata hati-hati. Itu yang kes, yang ada satu kes rogol tu. Dia bawa balik perempuan tu, balik rumah dia. Peguam tanya, pukul 2 pagi, kenapa awak ikut dia? Dia tarik awak ke? Tak, saya ikut dia. Awak masuk dalam rumah tu, maka tak adalah paksa. Awak, pukul 2 pagi untuk orang, contohlah. Itu sebabnya, kita perlu elakkan fitnah. Awak. Apa hukum andai kita tahu rakan sekerja ada skandal, tapi tidak buat apa-apa? Kita sebab hal yang sama, tegur. At least bila tegur, selesai tanggungjawab kita. Aku nak pesan kat kau ada apa-apa ke ni? Eh, tak ada apa-apa lah. Ha, tak ada apa-apa, tak apalah. Pesan jaga diri tau. Tak nak nanti orang cakap apa-apa. Aku nak jaga kau. Yelah. Nak tegur, tegur secara peribadi. Jangan tegur secara publik. Kena tegur secara umum itu bukan menegur. Tapi menjatuhkan maruah. Apa hukum wanita lelaki mencantikkan diri untuk orang lain? Cantik ke? Ha, soalan dia. Soalan dia cantik ke? Jahat. Tak adalah. Mencantikkan diri untuk orang lain sebenarnya kalau kita pakai pakaian kita nak lawa-lawa pergi pejabat tak ada masalah sekadar supaya jangan timbul fitnah sial dia lukuih muka eh kusam apa bondo comot coreng muka eh pergi kojo macam mana pula kan jadi biarlah elok-elok tapi tak adalah berlebih-lebihan sebab mencantikkan diri untuk orang lain tak memang kita kena cantik kena kemas untuk kerja yang lelaki pun sama kena pakai kemas kena elok-elok pergi kerja betul dah tu. Tetapi yang paling baik sekali, cantik untuk pasangan kita. Pakai lawa-lawa untuk pasangan kita. Ni kat rumah baju binatang. Kat luar, kau main lawa lah tu. Wangi-wangi kat luar kan. Ha, jago. Kan, jago. Jadi mana-mana kan, dah tengok. Itu satu. Satu lagi, seksi-seksi untuk orang luar. Buat apa? Tak payah. Nak seksi kat rumah. Kan? Kat rumah, seksi-seksi.
Hari Sabtu, pakai baju ikut bentuk badan. Walau berapa pun dah bentuk. Hari Selasa, pakai baju ketat sikit. Hari Ahad. Hari Senin, pakai bikini, kain batik kat tepi. Hari Selasa, pakai jaring. Contoh, hari ni hari apa? Selasa. Tu kawan-kawan buat, hari ni apa orang? Selasa. Ni tak boleh lambat ni. Hari ni jaring ni. Dia dah tahu dah. Nampak tak? Dia dah tahu jadual tu. Baru betul. Dalam rumah, ha? Sonia beri depan pintu. Suami naik motor, terlajak pakai parit. Salah rumah aku kena. Okay. Aduh. Kemudian, mohon pandangan dan teguran. Sesama rakan sekerja yang kurang menjaga batas, bertepuk tanpa, cuit-cuit, cubit-cubit. Walau sekadar bergurau. Jangan. Amboi, kemain lagi. Ah, sedapnya. Itu tak lah. Sentuhan walaupun mencubit. Jangan. Nak cubit, cubit orang lain. Ketua jabatan kau cubit ni. Contohlah, contoh. Bukan main lagi, bos. Apa hal kau? Jangan. Jaga. Jadi, tolonglah jaga batas-batas ni. InsyaAllah. Sebab apa? Sebab benda ni mencegah lebih baik dari mengubati. Saya pesan. Saya selalu pesan. Itu sebabnya kalau tuan-tuan dan perempuan ada masa, pergi je dekat mahkamah syariah. Mana-mana negeri, mana-mana daerah pergi, duduk dalam mahkamah tu duduk pagi. Sampai petang. Bercerai pasal orang ketiga, bercerai pasal itu. Banyak sangat. Bercerai, jumpa mesej je. Jumpa WhatsApp je. Sekarang ni ada pula apps kan yang boleh trace WhatsApp pasangan. Buat apa, cakap apa. Share gambar apa. Tu belum cerita lagi yang jumpa. Rupanya memang dia ada hubungan dengan orang lain. Rupanya hubungan sesama sejenis pula. Ada banyak berlaku hari ni. Badan sado, atletik. Rupanya minat sesama lelaki. Pening kepala. Ada tu pula minat sama perempuan. Ada juga. Hati-hati. Jadi rasa cukup lah sekadar tu tuan-tuan muslimin. Ini sebenarnya melibatkan integriti dan juga kerja kita di pejabat. Jagalah. Kadang-kadang kita macam mak ayah kita pesan lah. Jangan, jangan, jangan. Kita cakap benda lah kecoh. Alah bila kita dah dewasa baru kita faham apa mak kita pesan. Jarum patah di dalam peti buat menjahit kain bertimbun. Nasihat sepatah kadang-kadang suka nak dimengerti. Rupanya penawar bertahun-tahun. Jagalah elok-elok. Jadi tuan-tuan dan sekalian, bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang, bulan mengambang terang diawan. Kalau dah hidup, namanya orang takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tenang-tenang, adil laut, sapan kolik mudik ke Tanjung. Hati terkenang, belum menyambut. Biasa baik, pihak penganjur hanya menjemput, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Sikit makluman, saya nak maklumkan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa, di belakang sana ada meja ajaib, atas meja tu ada barang. Bukan tu diambil, tapi untuk dibeli. Jadi jangan main sawuk, dia buat balik, kan? Tu kena beritahu. Yang pertama, ada sambal crispy mengidap tu air tangan Mak Samsul depan. Memang sedap, tak pedih pun kalau geng-geng Singaporean, kalau makan tu digatah macam tu je. Memang sedap. Berita baiknya dulu harga satu bekas RM15. Hari ni Alhamdulillah, masih RM15. Maknanya tak terjejas dengan kenaikan harga diesel. Begitu juga ada madu kelulut, begitu juga ada sabun, hawa tersauda. Yang sabun yang berangin tu, orang tua-tua suka lah. Kemudian begitu juga ada topiah, topi campur kopiah, ada logo Samsul Debat tu. Begitu juga ada kurta Samsul Debat yang baru, yang mana kurta ni belum launch lagi. Jadi tolong bagi tahu saiz, apa kita akan postkan. Harga dulu RM79.90, hari ni kita offer buang RM90. Tak. RM75 free postage. Kita akan postkan tak ada kos postage. Pilih. Saya memang cantik, design baru. Begitu juga, ada susu kambing Al-Am. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Maknanya madu lobah, bukan madu yang berdiri tu. Yang bagus susu kambing ni, yang pertama tak ada bau hamis langsung sebab dia tak pakai kambing Bukit Jalil. Tak, dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Dia baik untuk GERD, gastrik, pedih luar hati, minum sekali pagi supaya potang pun tak masuk angin. Saya pagi tadi pun keluar pun itulah minuman saya. Siapa nak diet pun itulah minuman dia.
Tapi kalau minum tu, makan macam tu agak banyaknya, kau takkan kurus. Tu, betul. Kemudian dia baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan, kebas-kebas. Imam Masjid Felda Palang 12 dijemput Negeri Sembilan 6 bulan semain kat kursi, dah boleh semain macam biasa. Kalau mak ayah sakit lutut, minum ni. Memang cepat baik. Dia juga baik untuk orang yang ada enzima, kata-kata aku allergic. Ingat tau, minum tau, bukan mandi. Minum. Dia juga baik untuk perempuan yang pregnant, baik untuk ibu dia, baik untuk baby dalam perut, untuk elakkan jaundice, demam kuning dan sebagainya. Dia juga baik untuk perempuan yang hormon mengerayau, untuk kejap awal, kejap lambat, kejap tak menapai. Mana dah tak ada tu, tersalah cari, dah tak ada. Tapi kau minum, datang, dia balik, rezeki. Hari ni dia offer satu kotak 45, siapa beli dua, 90. Macam samun. Beli satu 45, beli dua 80.